Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1 serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera, terpantau 19 PJN berstatus siaga 1, dan untuk Pulau Jawa terlihat 13 PJN berstatus siaga 1 dan 1 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Bali. Juga terdapat 2 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Pulau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk Pulau Kalimantan terpantau 16 PJN berstatus siaga 1 dan Pulau Sulawesi hingga Merauke terpantau 32 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terdapat 13 ruas berstatus siaga 1, di antaranya pada ruas jalan tol Jagorawi, Bogor Ciawi Sukabumi, Cikampek Padalarang, Padalarang Cilenyi, Soreang Pasir Koja, Jakarta Cikampek, Penjagan Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang, Semarang Solo, Solo Mantingan Ngawi, Kertosuro Ngawi, Ngawi Kertosono. Dan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat 2 ruas berstatus siaga 1 di antaranya pada ruas jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar serta Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung.